Soalnya kalau sekarang kita mau bikin outfitnya, itu masing-masing karakter mirip, semua caranya sama. Jadi nanti Naruto, nanti saya buat patternnya aja. Caranya ikutin aja sesuai dengan di pattern, caranya hampir-hampir mirip dengan semuanya ini. Jadi kita skip untuk buat detailnya yang punya Naruto. Di sini yang Naruto untuk bikin lingkarannya yang putih ini caranya juga gampang banget. Kalau di saya ini, saya bikinnya pertama 25 chain, kemudian saya bikin single crochet di stitch yang kedua. Ini bikin 2 round, caranya mirip sama kita waktu bikin celana. Terus saya kasih garis, ini slip stitch aja di sini, yang warna birunya ini. Jadi caranya gitu. Dan untuk headbandnya ini, saya juga nggak ngitung ya waktu bikin headbandnya ini. Di sini ada 5 row, jadi saya bikin aja, terus saya cobain ke belakang, terus ya gini hasil headbandnya. Oke, kalau yang ini juga ini gampang kok. Ini caranya nggak susah-susah banget, jadi nggak ada yang spesial. Ini kita buat untuk bajunya. Jadi setelah kita buat seperti ini kan ada dimulai dengan 35 chain, kemudian kita akhiri di sini ada 26 single crochet. Kemudian ini kita taruh seperti ini. Terus ini kita lekatkan di sini. Jadi kita jahit. Seperti ini diposisikan. Kalau yang seperti ini, garis ini ada di depan, jadi kita posisikan seperti ini. Oke, sekarang ini kita jahit di sini, kita lekatkan. Oke guys, oke, ini setelah kita pasang jadinya seperti ini. Sekarang kita mau pasangin kaki dan tangannya. Kita tentuin dulu mau bentuk kaki dan tangannya gimana, kemudian kita jahit. Oke guys, jangan lupa sebelum kita jahit kita isi dakron, nggak usah terlalu penuh, kita isi sedikit 3/4 gitu. Setelah kita terus kemudian kita sambungkan, setelah kita sambungkan tinggal sedikit gitu, kita baru isi keseluruhannya, isi semuanya sampai penuh. Kita bikin talinya Sasuke yang ini kita pertama buatnya di sini, kita bikin 3 chain, satu dua tiga, kemudian kita masukkan jarum hook kita di stitch yang kedua dari hook, kita tarik benang, kita biarkan. Kita masukkan lagi ke next stitch-nya. Kita tarik benang lagi, terus kita biarkan di situ. Oke. Setelah itu ini kita tahan, kita keluarkan jarum hook kita di 2 loops yang terakhir itu. Kemudian tinggal 1 loops, kita ambil benang lagi, kita tarik. Kita lakukan hal yang sama. Seperti ini. Oke, kita lakukan lagi, kita keluarkan lagi di kedua loops itu yang terakhir kita buat, kita ambil benang, kita bikin yang sama. Oke, kita buat seperti ini sepanjang yang kita mau. Jadi saya nggak ngukur tadinya ada berapa loops yang sudah saya buat, jadi keep doing this sampai sesuai dengan yang kita mau. Oke, jadinya seperti ini. Ini jangan khawatir ya, untuk loops pertama, untuk row pertama itu kelihatannya dia nggak menjadi satu, tapi nanti setelah kita memanjang dia pasti nanti akan berbentuk lingkaran sendiri. Oke, ini sudah mulai bentuk seperti lingkaran, jadi dia nggak flat gitu.
seperti ini. Nah, misalnya ini, ini udah sesuai seperti sepanjang apa yang kita mau. Kemudian ini kita tinggal ambil benang, kita keluarkan di ketiga loopsnya. Terus kita bikin satu chain untuk ngikat. Caranya seperti itu. Oke guys, nanti ini kalau mau mempelajari cara bikin talinya ini lebih lagi, nanti saya kasih link di sini. Tinggal klik di situ. Ini pernah saya buat tutorialnya untuk buat tali seperti ini. Bajunya. Ini kita buat sepanjang apa yang kita pikir cukup. Setelah itu kita ikat. Ini pertama untuk bajunya Hinata, kita buat seperti ini. Ini saya udah di row yang ke-7. Kemudian ini warna purple-nya kita gunting ya. Kita langsung ganti ke warna yang putih. Kemudian di sini kita buat di sepanjang ininya. Di sepanjang ini space yang di samping ini kita bikin kita bikin single crochet seperti ini. Oke guys, ini kalau kita udah nyampe ke ujung, ini sudah dikasih single crochet di situnya. Kemudian ini kita gunting, nanti ini kita sembunyikan sisa benang. Terus sekarang kita beralih ke sini ya, ke atasnya, bagian atas ini, hanya bagian atas ini aja. Kita supaya taunya, kan mungkin apa yang saya hasilkan di samping kiri dan kanan ini sama kalian juga nggak sama. Jadi supaya kita taunya, kita ambil dari sini. Kita lihat di sini, kita ambil garis di sini aja, sama yang di sebelah sampai sebelah sini ya. Ini kita kasih tanda. Ini kita kasih tanda di situ. Oke, ada 27 stitch di sini, sama dengan stitch yang kita buat di round di row yang ke-7. Oke, di sini kita buat satu chain dengan warna putih. Terus single crochet di tempat yang sama. Oke guys, ini setelah kita bikin motif silang-silang di sini di bagian badannya ini, sekarang kita mulai jahitkan kepalanya. Kita tempel aja. Udah pasang lambangnya di sini, platnya. Ini bikinnya gampang ya. Ini cuma dengan 7 chain, kemudian single crochet di setiap stitch-nya mulai dari stitch yang kedua, terus kita ulang. Jadi kita bikin 2 row aja. Terus ini lambang kita buat. Udah, kita sambungkan. Terus kita pakaikan bajunya ini. Ini kita gunting. Hoodie nggak saya buat ya. Jadi ini saya cuma buat seperti ini karena aku pikir ngebuat hoodie juga percuma karena bakalan nggak kelihatan ketutupan rambut. Jadi saya nggak buat hoodie-nya. Oke, ini sekarang kita sambung, kita pakaikan di badannya seperti ini. Terus ini kita jahit yang di bagian bawah. Ini kita sambung, kita jahit.